seperti PAU yang lepas-lepas ya, apabila perwakilan membahaskan usul, pengawal media boleh dengar secara langsung. Tapi kali ini macam ditapis, diedit, dan apa yang telah ditapis itulah yang dimainkan untuk kami pengawal media tetap. Kenapa macam itu? Tidak perlu sebenarnya. Ya, kali ini kita buat mesyuarat dalaman lah, untuk sebab kalau open nanti, ini pendapat saya lah, kalau open sangat nanti kita sekat-sekat orang untuk berbincang secara terus terang dalam dewan itu. So kita kali ini dalam dewan tadi, even perwakilan pun ada kata kita bincang secara terus dan terus terang. Tapi kalau perkara ini dibuka terus kepada publik, maka bukan sahaja media saja tahu, parti-parti politik lain pun akan tahu juga apa kita nak bincang. So kita tidak boleh nanti tersekat-sekat pula kita bincang. So itu adalah satu sebab mengapa kali ini kita nak bincang secara terus terang dalam dewan sesama kita dululah. Dan sebab itu juga lepas kita bincang dalam itu, saya wakil untuk jawab soalan daripada tuan-tuan lah. So apa-apa perkara yang saya boleh beritahu, saya beritahu. Tetapi apa-apa perkara yang belum diputuskan tu, tanggungjawab saya tak boleh nak disclose lah. Apa yang saya boleh disclose, saya disclose. Okay. Jadi Syam, adakah secara tertutup untuk bincangan kali ini atau tancang nanti buat sama juga ke dalam sini? Setakat ini, kali ini, persidangan ini kita bincang sama-sama ini. Sebab masa ini masa kritikal. Tidak ada apa kata dalam undang-undang atau peraturan UMNO yang kita selama-lamanya akan buat tertutup. Tidak. Sebelum ini memang kita buat open saja. Tapi kali ini, itulah macam saya cakap tadi, ini adalah masa yang different circumstances, critical time. So we really want to discuss it heart to heart among us. So that is why kita buat secara tertutup dulu lah. Nanti kan macam ada perkara-perkara juga, macam kita punya hala tuju, kita punya strategi. Perkara-perkara hala tuju dan strategi ini tak bolehlah kita nak buka untuk cerita pada semua orang. Sebab itu kita bincang sama-sama kita dulu.